Pemirsa, resepsi pernikahan putra Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra, tadi malam digelar di rumah kediaman keluarga. Guru mempersunting gadis cantik dari Ukraina, Gusev Nova Sabina Patmavati. Putra bungsu Presiden pertama RI almarhum Soekarno dan Fatmawati, Guru Soekarno Putra, tadi malam menggelar resepsi pernikahan di rumah keluarga Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan. Guru mempersunting gadis dari Ukraina, Gusainova Sabina Patmavati, yang kemudian dinikahinya 20 September lalu di Tashkent, Uzbekistan. Sebelum kepelaminan, guru sempat menyampaikan bela sungkawa kepada para korban ledakan di Bali dan mengajak para tamu berdoa bagi arwah para korban. Dalam resepsi, guru mengenakan jas tanpa kerah dipadu songket Palembang, sementara mempelai wanita Sabina nampak anggun dengan pakaian pengantin Jawa berupa kebaya panjang dari bahan bludru. Untuk urusan busana pengantin, guru turut terlibat dibantu Miko Hamijoyo dari Putra Mangkunegaran Solo. Sementara untuk rancangannya dilakukan Edward Huta Barat dan Hengki Tandayu sebagai perias wajah. Kedua mempelai duduk di pelaminan yang disebut Puri Fatmawati yang terletak di tengah ruang. Sementara untuk menampilkan nuansa negara asal mempelai putri, pelaminan juga didominasi warna hijau muda yang merupakan warna dominan bendera Uzbekistan. Perkawinan Guru Sabina dilangsungkan selama 2 malam berturut-turut dengan 2.750 undangan. Resepsi tadi malam dikhususkan bagi tamu keluarga, kabinet, serta duta besar. Sementara malam ini khusus untuk anggota DPR, MPR, dan rekan-rekan guru. Resepsi pernikahan Guru Sabina juga dimeriahkan oleh berbagai hiburan seperti pentas tari Saraswati dari Bali serta Srimpi Sangupati dari Surakarta. Arvan Arsyad dan Heri Kuswianto melaporkan. Pemirsa, usai sudah jumpa kita siang ini. Selamat berlibur dan sampai jumpa.